Bapak berkesempatan membawa misi kemanusiaan membantu korban bencana di Flores ini, khususnya di Palue ini. Bahan apa saja yang Bapak mereka bawa dari sana? Yang terpenting kami bawa adalah bahan pokok, makanan itu sangat penting, dan yang lebih penting lagi adalah air mineral untuk minum-minum. Yang lainnya ada tim kesehatan juga, termasuk saya, tim kesehatan dari MDMC Jawa Timur yang datang ke sini untuk membantu dengan satu orang dokter dan 4 orang kru kesehatan lainnya. Rencana awal kita standby di puskesmas. Kalau kita diperlukan untuk naik, insya Allah kita naik. Jadi kalau kita diperlukan di sini, kan menurut informasi ada 2 puskesmas. Kemungkinan kalau di sini 3 hari, puskesmas satunya 3 hari lagi. Jadi kita bagi. Kalau perlu naik, kita naik.